Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sihat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Dari apa yang kita sama-sama perhatikan, peningkatan dan kualitas dan sepak bola Timnas Indonesia semakin menjadi perhatian Asia dan dunia, guys ya. Mana tidaknya dari permulaan dan pembukaan Piala Asia, kita lihat iaitu U23, kita lihat saja Qatar sanggup melakukan apa sahaja dan sanggup untuk membayar wasit demi untuk menang ketika bertemu Timnas Indonesia. Jujur, saya katakan di sini guys, jika diperhatikan, saya bisa prediksi Qatar akan secara mudah lolos ke final dan tidak mustahil tim U23 Qatar juga akan juara di Piala Asia U23 ini. Sama seperti tim Qatar seniornya. Tapi kita mahu buat apa guys? Mahu buat apa? Mereka sebagai tuan rumah dan mereka akan buat apa saja untuk bergelar sebagai juara. Semuanya mereka yang kontrol. Betul tak guys? Walau bagaimanapun guys, dengar desas-desus mengatakan ada konspirasi antara Qatar dan Yordania untuk menyingkirkan Timnas Indonesia dari melanjut ke putaran 8 besar. Ini kerana kita tahu perlawanan ketiga Timnas Indonesia akan bertemu dengan Yordania malam minggu ini nanti. Jika benar ini berlaku guys, jelas bagi saya Piala Asia kali ini sudah sama seperti level seperti Piala AFF yang banyaknya mafia-mafia dan lanunya di dalam, iaitu Piala Asia ini. Jadi guys, bagaimana berita dan ceritanya guys? Di channel Calon Garuda Team ini ada ceritanya. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rosul Channel. Pernyataan mengejutkan Yordania jelang lawan Timnas diam-diam bikin kesepakatan ini dengan Qatar. Apakah kesepakatannya guys? Kesepakatan busuk Yordania dengan Qatar jelang lawan Indonesia nanti malam bikin se-Asia Barat gempar. Memanfaatkan posisi Qatar jadi tuan rumah, Yordania nekat lakukan hal ini jelang laga melawan Indonesia. Demi menang melawan Indonesia, Yordania semakin nekat dan berani lakukan cara ini agar menang nanti malam. Mohon subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar sepak bola terbaru hari ini. Perjanjian dilarang Qatar dengan Yordania. Konspirasi di balik Piala Asia U23 2024. Pada tahun 2024, Piala Asia U23 menjadi sorotan internasional dengan drama yang berkembang di luar lapangan. Peristiwa kontroversial muncul ketika perjanjian yang tidak etis diduga terjadi antara Qatar dan Yordania mengorbankan integritas olahraga demi kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Perjanjian tersebut mengguncang harapan dan kepercayaan dalam olahraga sepak bola, khususnya bagi tim nasional Indonesia yang berjuang untuk lolos ke babak berikutnya. Yordania sebagai lawan berikutnya Timnas Indonesia dalam pertandingan penting untuk mencapai babak 8 besar Piala Asia U23 tiba-tiba menjadi fokus perhatian. Desas-desus tentang perjanjian terlarang dengan Qatar mulai beredar, menyebabkan gempar di dunia sepak bola. Konspirasi ini melibatkan janji Qatar kepada Yordania untuk memfasilitasi kemudahan-kemudahan tertentu di turnamen, dengan tujuan agar Yordania dapat lolos ke babak berikutnya. Hal ini diduga dilakukan untuk mengamankan kepentingan politik dan keuntungan Qatar yang ingin menyingkirkan persaingan sengit dari Timnas Indonesia dalam turnamen tersebut. Dampak dari perjanjian ini sangat merugikan integritas olahraga secara keseluruhan. Memanipulasi hasil pertandingan dengan janji-janji yang tidak etis merusak semangat persaingan yang seharusnya menjadi inti dari olahraga. Lebih dari sekadar mencari kemenangan, olahraga seharusnya menjadi arena di mana kejujuran, kerja keras, dan bakat yang unggul bersemayam. Bagi Timnas Indonesia, perjanjian ini merupakan pukulan telak. Mereka harus berjuang melawan tidak hanya lawan di lapangan, tetapi juga kekuatan politik dan pengaruh di luar lapangan. Namun, meskipun dihadapkan pada tantangan yang sulit, Indonesia harus menegakkan kejujuran dan semangat olahraga yang sejati. FIFA dan otoritas olahraga internasional lainnya harus segera menyelidiki tuduhan ini dengan serius. Tindakan tegas harus diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi dan pelanggaran etika olahraga. Keputusan yang adil harus diambil untuk mengembalikan integritas turnamen dan memastikan bahwa olahraga sepak bola
tetap menjadi wadah yang adil dan berprestasi. Kontroversi ini menyampaikan pesan yang jelas. Integritas olahraga tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik atau keuntungan pribadi. Kembali kepada nilai-nilai dasar olahraga adalah kunci untuk membangun fondasi yang kuat bagi masa depan olahraga yang bersih, adil, dan berprestasi. Dunia sepak bola Asia Barat sedang diguncang oleh kegemparan menjelang pertandingan penting antara Yordania dan Indonesia di Piala Asia U23 2024. Dengan pertandingan malam yang semakin mendekat, Yordania telah menyatakan kesiapan mereka untuk mengambil tindakan ekstrim demi meraih kemenangan dan keuntungan. Dikenal sebagai tim yang memiliki potensi besar, Yordania menyadari bahwa Indonesia bukanlah lawan yang sepele. Meskipun demikian, keyakinan mereka untuk meraih kemenangan telah mendorong mereka untuk mengadopsi strategi yang kontroversial. Di tengah pengakuan bahwa pertandingan akan sulit, Yordania tidak ragu untuk mengambil langkah-langkah yang di luar batas fair play. Pernyataan dari beberapa pihak di Asia Barat mengakui bahwa Indonesia merupakan lawan yang memiliki potensi yang tidak boleh dianggap remeh. Namun, kita tahu ya, hal ini juga menjadi pemicu bagi Yordania untuk mempertimbangkan setiap kemungkinan demi menang. Dalam upaya mereka untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024, Yordania bersiap untuk menghalalkan segala cara. Kendati demikian, pendekatan yang diambil oleh Yordania menuai berbagai kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa tindakan tersebut merusak semangat olahraga yang seharusnya didasarkan pada prinsip fair play dan integritas. AFC dan FIFA pun diharapkan untuk mengawasi dengan ketat setiap tindakan yang dilakukan dalam pertandingan ini. Sementara itu, Indonesia tetap berpegang pada semangat sportivitas dan persiapan yang matang menjelang pertandingan tersebut. Dengan dukungan penuh dari para penggemar dan semangat fair play yang tinggi, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan dari Yordania dan menjunjung tinggi nilai-nilai olahraga yang sejati. Ya, itu yang kita mahukan, guys. Walau apapun apa orang kata tantangan yang diberikan oleh pihak lawan, yang penting kita terus fair play, bermain secara adil. Jangan ada kekotoran di dalam perlawanan itu ya. Kita tidak mahu ada mafia-mafia di dalam perlawanan. Yang penting kalau kita kalah pun, kita kalah dengan secara bermaruah. Kalau kita menang dengan cara yang kotor, itu adalah kemenangan yang benar-benar menjijikkan. Yang penting kita sudah lawan bersungguh-sungguh, menang dan kalah itu ditentukan oleh Allah SWT. Kita sudah usaha, hanya Allah saja yang tentukan untuk kita menang ataupun kalah. Jika kita menang dengan secara bersih, kita akan rasa bangga. Kalau kita menang secara kotor, kita akan rasa jijik kemenangan itu. Itu yang kita mahukan Indonesia, Timnas Indonesia, yang dikatakannya juga mereka akan main secara adil ya. Itu yang kita mahu dengar. Kita lihat bagaimana Indonesia mahu main secara adil. Menghadapi persaingan yang semakin ketat, Piala Asia U23 2024 tidak hanya menjadi ajang untuk menentukan siapa yang menjadi juara, tetapi juga untuk menguji integritas dan semangat sportivitas dalam olahraga sepak bola. Semoga pertandingan antara Yordania dan Indonesia menjadi momen yang membawa kedamaian, keadilan, dan semangat persaingan yang sehat bagi seluruh pecinta sepak bola di Asia Barat dan seluruh dunia. Piala Asia U23 2024 semakin memanas dengan pertandingan krusial antara Yordania dan Indonesia yang akan berlangsung malam ini. Namun, sorotan bukan hanya pada pertandingan itu sendiri, tetapi juga pada pernyataan kontroversial dari pihak Yordania yang menyatakan keyakinan mereka bahwa Qatar akan mempermudah jalannya untuk meraih kemenangan, bahkan dengan cara yang gelap sekalipun. Yordania yang menempati posisi sebagai salah satu peserta paling disegani dalam turnamen ini telah menarik perhatian dengan klaimnya ini. Mereka percaya bahwa posisi Qatar sebagai tuan rumah akan dimanfaatkan untuk keuntungan mereka. Dalam pandangan mereka, Qatar memiliki potensi untuk mempengaruhi jalannya pertandingan demi kepentingan Yordania. Pernyataan tersebut tidak hanya menyoroti ketegangan di antara tim-tim peserta, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan fair play dalam olahraga sepak bola.
memanfaatkan posisi sebagai tuan rumah untuk mendapatkan keuntungan tidak sesuai dengan semangat olahraga yang sehat dan adil. Benar. Meskipun demikian, Yordania yakin bahwa peluang besar menunggu mereka. Dengan Indonesia sebagai lawan yang tidak boleh dianggap remeh, mereka percaya bahwa kemenangan bisa diraih dengan berbagai cara, termasuk yang mungkin kontroversial. Dalam pandangan mereka, melaju ke babak 8 besar menjadi target utama, dan mereka bersedia melakukan apapun untuk mencapainya. Namun, sikap ini menuai berbagai reaksi dari berbagai pihak, termasuk pihak-pihak yang menegaskan pentingnya fair play dan integritas dalam olahraga. Fair play, ya. Itu yang penting. AFC dan FIFA diharapkan untuk memantau perkembangan ini dengan cermat dan mengambil tindakan jika diperlukan untuk memastikan bahwa aturan dan nilai-nilai olahraga dijaga dengan baik. Yeah. Sementara itu, Indonesia tetap fokus pada persiapan mereka, berpegang teguh pada semangat sportivitas dan persaingan yang sehat. Dengan dukungan penuh dari para penggemar, mereka siap menghadapi tantangan dari Yordania dan menjunjung tinggi nilai-nilai olahraga yang sejati. Pertandingan malam ini bukan hanya tentang siapa yang akan keluar sebagai pemenang, yeah, tetapi juga tentang integritas dan semangat fair play dalam olahraga sepak bola. Semoga pertandingan antara Yordania dan Indonesia berlangsung dengan damai, keadilan, dan semangat kompetisi yang sehat bagi semua pihak yang terlibat. Oke, okay guys, seperti yang kita sudah reactionkan tadi, kita lihat bagaimana perjuangan Indonesia yang ditunjukkan setelah berjaya mengikat Australia dengan kemenangan Indonesia 1-0 ke atas Australia. Dari kemenangan yang luar biasa itu, kita sudah dapat menilai sendiri kualitas sepak bola timnas Indonesia bagaimana sekarang ini. Sudah tidak boleh dipandang sebelah mata lagi, guys. Jadi tidaklah seperti dulu lagi, ya. Karena itulah Qatar hingga sanggup buat apa sahaja untuk menang bila bertemu dengan timnas Indonesia. Dari apa yang kita reactionkan tadi, dikatakan, guys, Qatar dan Yordania akan melakukan sesuatu yang tidak enak untuk kita dengar. Mereka akan sedaya upaya untuk iaitu menyingkirkan timnas Indonesia dari lolos ke putaran 8 besar. Dan apa yang Qatar mahu adalah Yordania di grup A yang akan lolos ke putaran 8 besar bersama dengan Qatar. Qatar sangat takut jika timnas Indonesia yang lolos ke putaran 8 besar. Jika benar-benar perkara ini berlaku, guys, diharap, saya haraplah, ya, pihak iaitu FIFA boleh mengambil tindakan dan pihak PSSI bisa mengadu perkara ini ke FIFA agar tiada unsur konspirasi di dalam pentas Piala Asia. Kerana apa, guys? Kerana kita tidak mahu Piala Asia ini sama taraf dan level seperti Piala AFF yang banyak mafia-mafianya. Walau bagaimanapun, guys, semoga timnas terus saja fokus pada perlawanan ketiga ini. Nanti bertemu dengan Yordania, usahakan lebih keras lagi untuk singkirkan Yordania untuk timnas ke putaran 8 besar. Hanya perlu imbang saja sudah cukup untuk menaikkan timnas Indonesia ke putaran 8 besar. Kalah dan menang itu kita serahkan pada Allah SWT yang menentukan. Yang penting timnas sudah usaha semaksimum yang boleh. Betul tak, guys? Ha? Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.